Setelah itu antrian panjang juga menjalani tes PCR terjadi di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warga yang menjalani tes PCR ini merupakan warga yang masuk daftar pelacakan atau tracing lantaran ada orang dekatnya yang terpapar COVID-19. Sejak pagi, warga mulai berdatangan untuk menjalani tes PCR. Beberapa warga menyebutkan tes PCR diikutinya lantaran ada anggota keluarga maupun orang dekatnya yang terpapar COVID-19. Meski terjadi antrian warga, namun Puskesmas Pulau Gadung memastikan menerapkan protokol kesehatan ketat selama layanan tes PCR berlangsung. Dari Puskesmas Kelurahan di WhatsApp gitu apa bagaimana? Iya, di WhatsApp. Suruh swab test pagi? Iya, betul. Emang awalnya tadi ada yang kena apa keluarga atau bagaimana? Anak saya keluarga, iya. Sekolah di SMP 44. SMP 44. Iya. Ada berapa keluarga, Bu, yang kena? Satu. Satu. Iya. Ini cukup ramai, Bu, tadi ngantrinya, Bu? Ngantri.